Jenisnya apa yang divaksin dan berapa jumlah warga yang divaksin gratis atau bayar? Jadi jumlah vaksin yang kami adakan, Klinik Afida bekerja sama dengan Kodam Jaya, itu sekitar 200 peserta untuk vaksinasi. Kita warga sekitar saja, ya, warga sekitar. Lalu vaksin yang kita gunakan adalah Sinovac dan AstraZeneca untuk usia 12 tahun ibu hamil, ya, menyusui, itu Sinovac. Untuk 18 tahun ke atas menggunakan AstraZeneca. Ini vaksin yang pertama. Namun dalam waktu sekitar, ya, sesuai protokol kesehatan gitu ya, mungkin katanya sih sekitar 3 minggu gitu ya atau 1 bulan. Nah, kita ikuti itulah untuk vaksin kedua selanjutnya. Ini cara pendaftarannya langsung pakai di online atau seperti apa? Pendaftaran melalui online dan offline gitu ya. Nah, jadi semua kita menggunakan jaringan media sosial yang ada, ya, Instagram dan sebagainya untuk sosialisasi. Karena pentingnya vaksinasi guna menekan lajunya penularan COVID-19. Karena itu kita membantu untuk program pemerintah dalam hal ini adalah mensukseskan, ya, program vaksinasi demi Indonesia yang lebih baik gitu ya. Artinya pemenuhan ekonomi dan yang lain sebagainya kita turut serta andil, ya, dari Klinik Afida khususnya untuk masyarakat segera vaksinasi dari Jalan Kendor. Ya. Ini kegiatan ini berapa lama diadakan? Untuk hari ini adalah satu hari aja, ya, kita buka dari jam 8 sampai selesai mungkin sekitar jam 12-an lah, ya. Nah, untuk tenaga kesehatan sendiri dari mana aja, Bang? Nakesnya kerja sama, ya, Afida, so, ya, nanti ada paketnya juga dari. Ini langsung datang, boleh langsung datang gitu? Silakan. Boleh. Warga mana saja boleh? Warga mana saja, ya, karena memang petunjuknya adalah kita utamakan warga sekitar, ya, KTP mana saja, Jabodetabek. Jangan lupa subscribe, ya!